Halo teman-teman, welcome to Ryuko, Reno, Yudhira, Ryuko. Dan mungkin bagi kalian ada yang kangen sama Korea, terutama bagi para cewek-cewek ya, yang suka drakor, K-pop. Yeah. Yang selama liburan ini tuh isinya nonton Korea terus gitu ya. Ngeliatin orang makan topoki, kangen. Yeah. Nah, sama itu sindromnya dengan kita. Terutama ini ya, Yunita. Dan ini di belakang, ini kita berada di Chonggiwa, salah satu restoran Korea yang terkenal di Semarang. Ya. Ya, yaudah ya, langsung ya, kita langsung masuk, kita lihat makanannya apa aja, seperti apa tempatnya. Ya, ini dia teman-teman, Chonggiwa. Yuk, langsung aja kita masuk. Belum jadi masuk teman-teman, aku tunjukin dulu tulisannya lah ya, ini dia nih, Chonggiwa. Yuk, langsung masuk ya. Ini dagingnya yang masih mentah. Nih, awas Diego, geser Diego. Yeah. Nih. Bulgogi yang nanti kita makan. Yeah, ini yang bulgogi. Ini sebelahnya apa Diego? Bulgalbi. Ini ada tempat gelas sama sendok. Ini dari bawahnya kayak pen, garpu, sendok. Iya. Yeah. Ini side dishnya sudah keluar teman-teman. Kita lihat nih. Ya, seperti inilah ya. Ini ada terong, terus kayak apa ya? Kering kentang. Kacang. Ini telur ya, pancake telur ya. Ya. Dan ini sayur apa selada sebesar nanti untuk makan sama dagingnya. Ya, kita tunggu ya makanannya datang. Ini bibimbapnya sudah datang teman-teman, bentar lagi akan diaduk. Dagingnya sudah datang teman-teman, tinggal nunggu dibakar nanti. Ini dibakarin ini dagingnya. Hmm.
Ini dagingnya sudah matang teman-teman. Ini yang bulgogi. Terus ini tadi yang aduh lupa namanya apa tadi susah namanya. Pokoknya kalian tak lihat teksnya aja. Sekarang oke ini topoki teman-teman. Wajib ya nyoba ya. Iya, jangan wajib Korea. Topoki. Ini apa sih sayur? Sayur. Telur. Ini kayak itu loh apa? Kayak odeng. Apa? Fish cake. Fish cake. Heeh. Iya, terus ini kayak bawang bombay ya. Iya. Yeah. Mari coba. Iya, yuk cobain. Enak. Oh, ini apa banget? Kepedesan ya. Enggak pedes itu. Eh, ya pedesnya dikit ah. Menurutku sih pedesnya dikit ya. Dikit pedes ya mungkin ya. Terus pada pedes ya mungkin. Ini enak nih. Ah pedes. Ini enak. Ini fish cake-nya. Ini yang kayak odeng. Enak. Gurih. Mau nyoba dulu gitu ya. Kenyal-kenyal, semua serba kenyal-kenyal banget. Enak ya? Enak. Ini sudah datang lagi teman-teman, cheese budak. Ini dia, kejunya kalian lihat nih, meleleh semua, banyak banget kejunya, mantap sih. Masih panas ya nih, kalian bisa lihat nih masih panas. Wow, mantap. Dan ini pesanan terakhir kita, kimbap. Ya, ini dia. Kimbap dapat 10 ya, 10 slice. Oke, ini kita mau nyobain bibimbap, teman-teman. Tuh. Jadi ini mangkok-mangkok. Iya, jadi ini tinggal dituang ke mangkok. Ini ada dagingnya loh bibimbapnya. Iya. Dagingnya tadi bisa pilih yang matang sama yang mentah, teman-teman. Bibimbapnya. Iya. Sayurnya juga kayak. Oh iya, iya. Tapi kalau orang Korea biasanya makannya pakai sendok juga. Bentar ya, ini panas banget. Ada pedesnya sedikit karena ini ada meritanya, ada kayak tabur-taburnya merah pedes. Enak ya? Enggak pedes ya. Enggak terlalu pedes. Maksudnya cuman kayak selintas kok pedesnya. Iya, iya. Jadi kan memang kalau apa sausnya Korea kan memang ciri khasnya memang ada pedesnya sedikit ya. Gochujang ya. Mirip-mirip saus gochujang gitu lah. Susah pakai sendok aja. Mau makan sama daging ya Diego ya. Wow. Makan. Rasanya apa, manis ya? Oh, itu mungkin kena bagian yang ada uratnya tadi Diego. Kamu milihnya yang daging aja. Makan pakai nasi. Nasinya masih panas banget. Panas. Enak ya. Oke, aku mau nyobain dagingnya teman-teman. Ini dulu ya, original dulu. Empuk banget. Rasanya apa? Gurih, empuk banget, enak. Pakai nasi.
Sekarang kayaknya bulgogi. Iya. Ini yang ada bawang bombaynya. Ini yang banyak bawang bombaynya. Original dulu ya. Manis, enak. Kalau mampu, tapi manis. Kayak lebih tipis ya dagingnya yang bulgogi ya. Bumbunya ya. Iya rasanya bingung malah. Kayak ada pedes-pedesnya dikit, tapi nggak pedes banget sih, nggak pedes, tapi kayak apa ya, berminyak juga. Berminyak. Kayak ada apa sih namanya, minyak wijen ada. Oh. Ada sedikit minyak wijennya seperti itu. Kalau yang ini apa ini? Kalau ini kecut. Oh. Yang ini kecut banget, kayak coklat gitu, kecut gitu yang ini. Kalau aku suka yang ini. Nah. Sekarang aku mau makan ala-ala Korea. Ala-ala. Yang dibuntel itu ya. Ya pakai kalian tahu. Segini apa ya ini? Nasi. Nasi. Terus ada apa ya? Garam tuh loh, pakai garam. Garam ya. Dan pas waktu bersamaan itu tadi malam Mame nonton drama Korea. Okay. Langsung. Iya. Terus. Wow. Yang lebar. Enak. Dia mau nyoba tuh loh. Buatin papi aja. Kamu berdiri sebelahnya papi. Emang sayurnya suka, Diego? Yang itu ya, bulldog cheese ya. Apa muat mulutnya? Itu ya, muat. Lengkap. Nanti enggak suka. Nah. Enggak iya tau ini Diego. Dan ini teman-teman ini ada odeng. Ini bisa kalian beli, tapi kalau kalian sudah membeli total seharga 300.000 dapat free. Ini odeng, sup odeng ini ya. Ini kayak biskuit gitulah. Oke, Diego ini mau nyobain odengnya. Odeng. Lumayan tebel-tebel ya nih, kayak aku tunjukin dikit nih. Nih. Tebel sih. Dicoba. Panas enggak? Panas lah, tiup dulu. Tapi agak beda sama yang di Korea ya. Agak beda ya. Nah. Gimana rasanya? Gurih? Gue gak denger dulu sama orang yang ada di Korea. Loh, ini aja, ini rasanya gimana? Kuahnya nih, kuahnya. Apa ya, ini kuahnya? Sampai mirip sih. Berkaldu gitu sih kuahnya. Berkaldu ya, gurih ya? Gurih, lebih ke gurih. Lembut, odengnya empuk lembut ya? Belum lembut. Belum lebat. Maaf, nyobat sekali ini. Ya, sekarang saatnya mencoba cheese bulldog ya. Tuh, kalian lihat tuh. Molor. Udah, yang paling sini, ngeri nih. Kejunya banyak banget. Ini ada rupanya bawang bombaynya. Bawang bombay. Terusnya ada apa, daun bawang. Lah, jatuh. Enak. Enak. Pedes.
Pedes kah? Bentar ya. Kayaknya enggak sih. Enggak pedes ya. Jadi walaupun warnanya merah, tapi katanya enggak pedes. Enggak pedes ya, manis. Enggak manis. Gochujang gitulah ya. Rasanya kejunya sih keluar banget, enak banget. Ini enak banget. Nih, kalian lihat kejunya sih, kejunya tuh kayak gini. Banyak banget. Mungkin bagi yang bercinta keju mungkin suka kali. Ya, pasti. Ayamnya gampang banget. Ya. Top. Oke, sekarang mau nyobain kimbab dulu. Dan ada dua versi, yang pakai mayones sama yang tanpa mayones. Oh gitu. Dan ini isiannya ya. Ini nasi, ada timun, telur. Terus ini kayak kani, apa kepiting gitu loh. Oh iya iya. Terus ini apa nggak tahu nih. Coba aja. Ya, coba aja ya. Coba yang kayak sushi, sushi yang Korea gitu. Coba yang original. Tanpa mayones. Ya. Badam yang tanpa mayones. Rasanya sih sushi banget sih. Sushi. Persis sushi ya, karena ada norinya juga ya. Ini tempat bahan utama ini agak gurih. Terus ada kenyas-kenyasnya dari timunnya. Tapi lebih manis sushi. Kalau ini manisnya nggak terlalu manis. Oh. Sushi kan nasinya manis banget. Kita ada dari timun. Ini tadi yang apa itu kayak anu deh, apa ya? Daging kali ya. Bukan yang pakai mayones. Mayones itu kayak apa ya? Mayones yang agak pedes itu benar. Oh. Mayones tapi yang kayak kelihatan nih ada merah-merahnya. Agak pink gitu ya warnanya. Jadi tapi tidak kelihatan sih. Agak pedes di mayones ya, tapi enak lebih seger. Ini kayak ada cairannya sih. Oh, iya. Enak. Terus saya makan Diego. Enak. Enak. Kenyang. Satu habis ya nasinya ya. Ini juga overeat, kenyang banget. Overeat. Ini maskernya apa ini? Welcome to Mobile Legend. Bajunya agak tidak nyambung ini. Batman. Bajunya Batman, celananya Spiderman. Nggak kelihatan Spidermannya ketutupan. Oh iya. Hari ini agak absurd ya Diego ya, outfitnya ya. Dan Diego juga ada 4 biru favorit di Mobile Legends. Nah, apa aja? Ada Mia, yang kedua ada Layla. Itu masih kecil. Hah? Itu Mia, Layla, sama Valmon. Ya kalau yang ini gambarnya apa? Yang ini aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku belum ke unlock sampai situ. Birunya ini harganya mahal. Oh, ini kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu. Tuh, Reno masih mengunyah-ngunyah. Masih ganyem banget ya Diego ya. Ini lagi biasa Reno bagian pembersihan, tugas bersih-bersih. Nih makan apa? Tadi apa? Cheese Bulldog. Beli apa Diego? Ice cream ikan. Rasa red bean. Oh, rasa red bean. Ya, langsung aja. Buka. Sabar gitu. Ya, jangan main-main. Oma nitipin lho. Wow, ikan. Kita dimakan. Ini agak basah. Kita makan aja. Dalamnya coba liatin. Oh iya, yeah. Ada es krim vanila sama red bean-nya ya, Diego ya. Oh, warna red bean tapi tetap enak. Enak. Mana? Red bean enak banget daripada rasa-rasa yang lainnya. Manis banget. Manis banget. Red bean-nya yang manis. Daripada yang rasa lainnya misalnya coklat apa vanila apa apa. Jauh enakan ini.
Iya. Enak. Oke. Okay. Udah selesai makan, dapat dessert semangka. Wow, lumayan buat seger-seger. Sudah selesai makan akhir ya teman-teman. Kenyang, kenyang banget. Tapi puas, enak sih. Enak banget ya. Enak banget, enak banget. Enak. Tadi juga udah kenyang banget, plus harus makan es krim. Harus, orang kamu yang minta. Dan kalau menurutku ya, kalau aku lo ya versiku ini termasuk salah satu restoran Korea terenak di Semarang. Kalau aku, jadi salah satu yang terenak, enak banget sih. Kalau aku paling suka itu cheese bulldognya. Ya enak banget ya. Cheese bulldognya enak banget. Oh, terus. Diku ya. Ya karena ada mozzarella-nya juga. Ya. Tapi bumbunya. Kalau diku ya paling suka itu. Odeng. Oh iya, odengnya juga enak betul. Odengnya enak. Odeng nomor satu. Terus itu. Daging-dagingnya juga enak. Daging-dagingnya itu. Daging-dagingnya juga enak. Enak-enak sih, menurutku itu enak semua sih. Dagingnya enak, cheese buddha-nya enak, udangnya juga enak. Wah, topokinya ya enak. Enak betul, topokinya juga yang enak. Kedua, nyampuk. Yang kedua cheese buddha, yang ketiga topoki. Iya, mantap lah pokoknya enak. Yang pertama itu odeng. Kalian yang agak kurang itu ya. Kimbab. Kimbabnya ya. Iya, sama bibimbap. Yeah. Kayak kurang apa ya, kurang rendang lah, kurang rendang sedikit yeah, gitu tuh. Kurang bumbu sedikit gitu. Kurang tapi rendang. Rata-rata enak teman-teman, kalian bisa cobain tuh. Saya cobain Chonggiwa. Yep. Ya udahlah, nanti kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Like buat menghibur kita dan subscribe YouTube channel kita. Dua YouTube channel kita, bukan cuma satu ini. Ryugo Gaming sama Ryugo. Biar mencapai 1000 subscriber. Ya. Yeah. Oke lah. Thank you for watching and see you in the next video. Dan nanti dagingnya juga enggak bisa masak sendiri. Ya, yeah, dimasakin ya. Ya, yeah, dimasakin. Ya, yeah. Oke lah. Ya udah segitu dulu teman-teman. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Ya. Yeah. Bye bye.